bersyukur kita di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan puji-pujian, sebab dalam hadirat-Nya ada sukacita yang baru, sediakan-Nya bagi kita. Mari angkat suara kita dan katakan, ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Shalom, selamat datang di GBI Ebenezer Simpangan. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita persiapkan hati kita dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan Tuhan Yesus untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan memulai ibadah ya Tuhan Yesus, kiranya apa yang disampaikan pada saat ibadah ini Tuhan dapat menjadi rema kami kehidupan sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan, berkat-Mu begitu banyak ya Tuhan Yesus, kiranya apa yang kami dapatkan Tuhan dapat kami jalani di kehidupan sehari-hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berjanji mengucap syukur ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah! Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan, kita menyembah Tuhan yang sanggup melakukan perkara ajaib dalam hidup kita saudara. Yang percaya katakan amin, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya! You.
Isi GB Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan, pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh, perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Kau akan menyebutkan tembokmu selamat, dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka miliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Bapa kami berdoa bagi Indonesia. Kiranya namamu terus bertata atas Indonesia. Namamu diagungkan oleh anak-anakmu di seluruh penjuru bangsa. Kami berdoa lepaskan berkat atas Indonesia. Engkau berkati airnya, tanahnya, udaranya. Engkau berkati ya Bapa, api Pentakosta ketiga juga tercurah atas Indonesia. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Biar ada kesatuan hati dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Kami berdoa urapanmu juga tercurah dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas. Kami berdoa bagi TNI Polri yang menjaga keamanan negeri. Kami berdoa bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Engkau berikan roh takut akan Tuhan dalam memerintah negeri ini. Dan biar Indonesia memenangkan pandemi ini. Bapa kami juga berdoa bagi kota kami, kota Depok. Depok saat ini masih dalam zona merah. Ampuni kami Bapa, biar belas kasihanmu tercurah atas kami. Ingatlah akan kami ya Bapa, sedengkanlah telingamu atas seru dan doa kami. Ingatlah perbuatan kami yang menyenangkan hatimu, di mana setiap penjuru kota mengagungkan engkau siang dan malam. Kami bermazmur bagimu. Biar kota Depok menjadi kota yang zona hijau lagi, semuanya aman. Engkau lindungi kami anak-anakmu di kota Depok. Mazmur 91, perlindunganmu yang sempurna atas kami. Kami juga berdoa bagi pemerintah kota kami. Berikan roh takut akan Tuhan dan kesatuan hati dalam memerintah dan memenangkan pandemi ini. Bapa kami juga berdoa bagi gembala pembina kami Paniko beserta keempat wakilnya. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindunganmu yang sempurna atas hambamu dan keluarga besar hambamu. Berikan kesatuan hati dalam memimpin GBI Pusat dan seluruh jajaran di bawahnya. Bila tahun ini engkau mencurahkan lebih lagi rohmu atas hambamu, api Pentakosta ketiga dicurahkan dalam posyen atas hambamu. Bapa kami juga berdoa untuk gembala rayon kami Pak Yongki berserta kedua wakilnya. Engkau juga berikan kesatuan hati atas hambamu. Engkau berikan kesehatan, perlindungan yang sempurna atas hambamu dan keluarga besarnya. Biarlah visi dan misi atas hambamu engkau curahkan lebih lagi. Biar visi 1000 gereja tergenapi atas rayon 9. Juga berkati dan berikan kesatuan hati atas rayon cabang dan ranting juga di bawah rayon 9. Bapa kami juga terus berdoa secara khusus untuk gembala di tempat ini. Gembala GBI Ebenezer Simpangan, Pariki beserta wakil gembala Ibu Rebona. Engkau berikan perlindungan pemeliharaan yang sempurna atas hambamu dan keluarga besar hambamu. Engkau urapi dengan fire and glory. Api Pentakosta 3 juga tercurah atas hambamu. Sekali hambamu berkutbah ada ratusan bahkan ribuan orang bertobat dan kembali kepadamu. Secara khusus kami juga berdoa bagi Pentakosta ketiga, curahkan api Pentakosta ketiga bagi Indonesia, bagi Depok dan bagi gerejamu, curahkan rohmu atas bangsa kami, biar kami boleh membawa api itu ke bangsa-bangsa, ke sekeliling kami dan keluarga kami, kemanapun engkau utus kami untuk pergi. Bapa kami juga berdoa secara khusus bagi generasi Yeremia di gerejamu ya Bapa, curahkan rohmu atas generasi Yeremia, biar kami menyelesaikan amanat agungmu ini kami Bapa, pakai kami lebih lagi.
Biar setiap selubung yang menutupi mata rohani anak-anakmu gugur di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, kami juga berdoa untuk siapapun yang menonton tayangan ini, Engkau jamah. Roh Kudus, Engkau urapi satu persatu. Siapapun akan mendapatkan rema dan hikmat dari Roh Kudus. Mujizat kesembuhan tercurah di rumah-rumah dan dimanapun yang menonton tayangan ini. Terima kasih Bapak, secara khusus kami juga berdoa bagi sahabat kami. Kami berdoa bagi bangsa Korea, bangsa sahabat pelayanan kami. Biar di sana ada api kebangkitan dan kebangunan rohani bagi generasi Yeremia. Api Pentakosta ketiga tercurah atas bangsa Korea. Selubung yang membutakan mata rohaninya gugur, kami katakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih. Ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari hadiratmu yang ku mau menerima.
kami mau terus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus kau dambakan hatiku. Biar musik saja. Mari kita berdoa di dalam roh saudara. Dapatkan kekuatan baru. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Di mana kami berada, kami sembah Engkau dengan segenap hati kami. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya, kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya, kau hebat bagiku. Ku sembah. Hallelujah.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas mengenai keselamatan yang merupakan studi dari Kitab Ibrani tentang justification, sanctification, dan glorification. Atau pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan telah menyediakan keselamatan dengan sempurna. Kata menyelamatkan dengan sempurna dalam Ibrani 7 ayat 25 berasal dari kata panteles, yang mengandung unsur kesempurnaan, keutuhan, dan finalitas. Hal ini menunjukkan adanya tahapan yang harus kita lalui sehingga mendapatkan kesempurnaan keselamatan. Berikut tiga tahap yang harus dilalui untuk mendapatkan keselamatan yang sempurna. Tahap pertama, justification atau pembenaran. Ini merupakan tindakan yudisial Tuhan di mana Dia beranugerah dan menyatakan bahwa semua tuntutan hukum yang berkaitan dengan orang berdosa telah Ia penuhi. Pada tahap ini, kita telah diselamatkan dari hukuman dan kutuk dosa. Efesus 2 ayat 8 menunjukkan bahwa pembenaran yang kita terima semata-mata karena kasih karunia Allah dan diterima melalui iman kita. Dalam tahap pembenaran ini, Tuhan Yesus hadir sebagai anak manusia yang tidak berdosa dan hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Yesus mati di atas kayu salib, menanggung dosa umat manusia, dan Allah menerima korban itu. Sehingga berdasarkan karya Yesus di kayu salib inilah, setiap manusia yang percaya dibenarkan oleh Allah. Jadi, apa yang kita butuhkan pada tahap ini? Iman sebagai respon untuk percaya. Disinilah kelahiran baru muncul sebagai awal kehidupan rohani kita di dalam Kristus. Lalu, apakah dengan kita sudah diampuni dan dibenarkan, kita bisa berbuat sesuka hati kita? Tentu saja tidak. Ada perbedaan antara menerima keselamatan dengan hidup dalam keselamatan. Pada tahap pembenaran, kita menerima keselamatan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha atau karya manusia. Namun, setelah kita menerima keselamatan tersebut, kita harus hidup dalam keselamatan. Orang-orang yang telah dibenarkan harus menghidupi kehidupan kudus dan berupaya untuk menang atas kuasa dosa. Kita harus dikuasai dan dipenuhi dengan Roh untuk dapat menolak segala kejahatan, nafsu, dan godaan selama hidup di dunia ini. Tahapan kedua setelah pembenaran disebut dengan sanctification atau pengudusan. Pada tahap sanctification, kita masuk dalam proses pengudusan dan pendewasaan yang berkelanjutan oleh Roh Kudus dan Firman-Nya. Proses ini harus diupayakan terus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Meskipun demikian, upaya ini bukan dilakukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan pertolongan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan, memperlengkapi, dan membawa kita sampai menjadi serupa dengannya. Ibrani 9 ayat 14 menunjukkan, ada tujuan yang Allah siapkan bagi manusia setelah Yesus mencurahkan darah-Nya untuk menyucikan hati kita dari perbuatan yang sia-sia, yaitu beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam beribadah kepada Allah yang hidup inilah, terdapat pendewasaan rohani dan penyucian diri dari segala dosa, serta proses menang atas cobaan dan godaan iblis setiap harinya. Secara praktis, apa yang dapat kita lakukan di tahap ini? Setidaknya ada tiga aspek dalam pengudusan yang kita lakukan berdasarkan Ibrani 10 ayat 22-24. Yang pertama, taat dan setia kepada Yesus. Yang kedua, saling mendorong untuk hidup dalam kasih. Yang ketiga, menghasilkan buah pertobatan dan buah Roh. Di dalam tahap pengudusan ini, akan banyak peperangan rohani yang dilakukan. Maka dari itu, kita harus senantiasa hidup dikuasai oleh Roh dan hidup dalam pengudusan, sehingga kita akan menang atas setiap peperangan yang kita lakukan. Sekali lagi, kasih karunia adalah tindakan Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi dan menguatkan kita dengan kehadiran, pengurapan, dan karunia-Nya. Melalui iman adalah kita dengan setia mengerjakan ketaatan dan latihan-latihan yang membangun manusia rohani kita sampai menjadi serupa dengan Kristus.
Tahapan ketiga untuk mencapai keselamatan yang sempurna adalah glorification atau pemuliaan. Tahapan ini juga disebut sebagai keselamatan akhir, di mana kita akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Artinya, manusia tidak lagi memiliki kehadiran dosa. Di dalam doktrin keselamatan, kondisi ini akan tergenapi ketika Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan setia selama proses pengudusan. Dan yang telah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ibrani 10 ayat 37 menunjukkan, sedikit waktu lagi ia akan datang. Sudah siapkah kita akan kedatangannya? Apakah kita sudah serupa dengannya? Melakukan perintah dan amanat agungnya dengan benar? Ada tiga hal yang akan dilakukan saat ia datang untuk kali yang kedua. Pertama, ia datang untuk menyempurnakan keselamatan kita dengan cara memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. Yang kedua, ia memberikan upah kepada kita hamba-hambanya. Dan yang ketiga, ia menyelesaikan rencananya dengan menghancurkan iblis dan menegakkan kerajaannya. Kesimpulannya, insan Pentakosta menganut doktrin progressive salvation, yaitu bahwa keselamatan tidak didapatkan secara instan, melainkan sebuah proses dan perjalanan yang dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus sampai akhir hidup. GBI menolak pandangan sekali selamat tetap selamat. Jaminan keselamatan itu selalu kita miliki selama kita tetap tinggal di dalam Kristus. Hal ini bukan hanya karena itu adalah tradisi yang diwariskan oleh para pendahulu kita, tetapi berdasarkan studi yang jujur dan komprehensif dari surat-surat Paulus, surat-surat umum, bahkan ketika melihat perjanjian lama, inilah Injil yang seutuhnya. Juru selamat kita yang mati dan mencurahkan darahnya untuk mengampuni kita dari dosa dan membenarkan kita di hadapan Allah adalah juru selamat yang sama yang bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudusnya untuk menyucikan dan memberdayakan kita menjadi alat di tangannya. Yang juga adalah juru selamat yang sama yang berjanji untuk datang menjemput kita di dalam kemuliaan kekal bersamanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menggenapi janji-Mu atas hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami bersyukur, Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, tiada Tuhan
Shalom, apa kabar saudara yang ada di rumah-rumah? Saya percaya kita semua pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Sampai saat ini kita boleh melalui pandemi COVID-19 ini. Kita bersyukur Tuhan menyertai kita. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, telah kami diberkati oleh pujian dan penyembahan. Dan saatnya kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berbicara kepada kami semua Tuhan, di rumah-rumah Tuhan. Dan tidak menghilangkan hadirat Tuhan walaupun kami ada di rumah-rumah atau dimanapun kami berada. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua supaya firman-Mu Tuhan boleh berbicara dan menjadi rema bagi kami semua Tuhan. Khususnya di dalam menghadapi masa-masa pandemi ini, masa-masa saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, tema yang saya ambil hari ini mengenai kesabaran. Saudara, kesabaran sangat dituntut bagi orang-orang percaya, ya, bagi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus.
Ya. Dan hari-hari ini banyak orang yang tidak sabar. Apalagi menghadapi pandemi ini, menghadapi resesi ekonomi, menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Banyak yang menjadi tidak sabar, saudara. Nah, tema kesabaran ini saya ambil karena ini juga salah satu dari buah-buah roh. Nah, buah-buah roh ini bukankah harus kita timbulkan sebagai anak-anak Tuhan? Harus kita nyatakan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan bahwa, saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kesabaran adalah salah satu bagian daripada buah roh. Jadi orang yang mau berbuah sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, salah satunya harus menjadi orang yang sabar. Amin. Nah, kalau kita tidak mempunyai kesabaran atau kita tidak sabar, saudara, kita harus bertobat. Ya. Kita harus bertobat, datang pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kesabaran bagi kita. Ya, kesabaran di dalam menghadapi apapun, di dalam menghadapi kesulitan, mungkin di dalam segala sesuatu yang menjadikan kita sangat takut, menjadikan kita menderita, ya, mengalami hal-hal yang sulit, ya, itu harus sabar. Nah, kesabaran adalah ketenangan hati di dalam menghadapi pencobaan. Lawan dari kesabaran adalah kemarahan pada tempatnya. Nah, jadi saudara, kalau orang sering marah-marah, bukan marah ya, beda, marah-marah, artinya kalau marah sama marah-marah berbeda. Kalau marah mungkin orang salah, kita harus marah. Tuhan Yesus pernah marah ketika orang berjualan di Bait Allah. Ya. Nah, tapi di sini maksudnya kemarahan atau marah-marah yang tidak pada tempatnya, ya, enggak jelas juntrungnya, saudara, ya. Nah, itu lawan daripada kesabaran. Kesabaran juga adalah kemampuan seseorang atau kita untuk menghadapi situasi, ya, sesulit apapun. Ya, kemampuan kita untuk menahan diri dalam menghadapi sesuatu apapun, ya. Sifat tenang, tabah, dan tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Itulah kesabaran. Kesabaran juga bagian dari kasih. Kalau kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4 katakan kasih itu sabar, ya. Nah, jadi orang yang sabar, orang yang mempunyai kasih. Atau sebaliknya, orang yang kasih pasti dia mempunyai juga kesabaran. Nah, saudara, ciri-ciri orang yang sabar. Ini harus ada. Ciri-ciri orang yang sabar, saudara, ya. Yang pertama, kita lihat, ya, bahwa orang itu bisa mengucap syukur di dalam kondisi yang sesulit apapun, di dalam kondisi yang sakit apapun, menderita apapun, dia bisa mengucap syukur. Bahkan di dalam Roma 12 ayat 12 katakan, ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Jadi bersukacita. Jadi orang yang sabar itu cirinya selalu bisa bersukacita karena dia punya pengharapan. Dan artinya pula bahwa orang itu bisa mengucap syukur dalam kondisi apapun, baik susah maupun senang. 1 Tesalonika 5 ayat 18 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, itu yang pertama, orang yang sabar, dia pasti bisa mengucap syukur karena dia punya pengharapan. Pengharapan akan firman Tuhan, ya, bahwa dia punya masalah, ada jalan keluar. Bahwa dia punya persoalan, pasti
dapat terselesaikan. Ya, makanya tetap bersuka cita. Ini yang pertama, dia bisa bersuka cita, dia bisa tetap mengucap syukur. Nah, saudara, yang kedua, orang yang sabar ya tidak cepat marah. Tadi di dalam kata-kata yang pertama tadi saya katakan ya, lawan dari kesabaran adalah orang yang suka, orang yang gak sabar itu orang yang suka marah-marah. Lawan kesabaran adalah kemarahan yang tidak pada tempatnya. Nah, di sini ciri orang yang sabar gak cepat marah, gak cepat bersungut-sungut. Kita lihat di dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi yang siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya. Jadi dikatakan firman Tuhan ini, orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi dikatakan bahwa orang yang sabar itu sama aja orang yang tidak cepat marah. Ya. Yang tidak suka bertengkar. Ya, itu seperti orang bodoh, ya, yang tidak suka berbantahan tapi sukanya berdamai dengan orang lain. Nah, di dalam Amsal 15 ayat 18 dikatakan di sini, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan, ya. Jadi orang yang sabar dia bisa meredakan, ya, pertengkaran. Dia bisa menjadi juru damai di antara orang yang sedang bertengkar. Ya, dia tidak suka berbantah-bantah walaupun mungkin dia di dalam posisi yang benar. Ya. Tapi tidak suka berbantah. Itulah dikatakan orang yang sabar, dia tidak cepat marah. Ya. Dia tidak cepat marah. Di Amsal 16 ayat 18 katakan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, nah, sebentar, ayat pasal 15 ayat 18 tadi yang kita baca, kita tahu, ya, orang yang sabar dia juga tidak congkak, ya, tapi dia rendah hati, dimarahin, di apapun dia tetap sabar. Ya, dia tetap sabar. Karena apa? Tadi, ya, dia tahu, ya, dia punya pengharapan akan firman Tuhan. Dia punya pengharapan dan percaya ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga, Amsal 16 ayat 32, ya, dikatakan di sini firman Tuhan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang yang sabar, ya, dia bisa menguasai diri, saudara. Ya. Dia kenapa? Dia tekun menantikan, ya, janji Tuhan, tekun menantikan waktu Tuhan, ya, terhadap permasalahan hidupnya. Dan dia percaya, ya, ada waktu Tuhan. Ya, sanggup menyelesaikan masalahnya, ya, dan waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Ada waktu Tuhan untuk mengangkat dirinya. Mungkin saat ini dia terpuruk. Ada waktu Tuhan untuk menyembuhkan. Nah, makanya orang yang sabar, dia sabar, ya, menanti waktu Tuhan. Bahkan dia tekun, ya, menanti waktu Tuhan dan tekun berdoa. Ya, itu orang sabar. Kalau kita mau lihat, membuktikan bahwa orang ini sabar enggak, kita lihat aja dia tekun enggak berdoa. Ya, untuk satu hal, dia minta kepada Tuhan, dia tetap tekun sampai Tuhan menjawab doanya. Ya, dikatakan until something happen. Ya, sampai sesuatu terjadi ketika dia berdoa. Kalau belum terjadi, dia terus berdoa. Inilah orang yang sabar. Ya. Nah, ini ciri yang ketiga. Yang pertama tadi bisa mengucap syukur, bisa bersuka cita karena punya pengharapan. Yang kedua, dia tidak cepat marah, ya. Dan yang karena dia menjadi pendamai, dia bisa lagi menjadi apa? Tidak suka berbantah, ya. Yang ketiga, dia bisa menguasai diri karena dia mau menanti-nantikan Tuhan.
dia tekun menanti-nantikan Tuhan. Dan dia tekun untuk berdoa. Nah, yang ketiga saudara. Nah, yang keempat. Ciri-cirinya orang yang sabar. Dia tidak pernah putus asa. Amin. Di dalam tekanan, di dalam penderitaan, di dalam masalah. Mungkin sakit yang berat. Mungkin sudah jatuh ketiban tangga pula. Itu istilahnya ya. Berat banget masalahnya, berat banget penderitaannya. Tapi dia tidak pernah putus asa. Bahkan ia akan menjadi pemenang. Nah, inilah saudara ya. Ciri-ciri daripada orang-orang sabar. Ya, ada empat hal. Ya. Makanya tadi di awal dikatakan bahwa kesabaran itulah sikap hati yang tenang. Ya. Orang yang sabar dia bisa tetap tenang menghadapi situasi apapun. Nah, saudara, ada satu cerita ya mengenai dua orang pendaki gunung. Ya. Nah, ketika mereka mendaki ya sebuah gunung yang tinggi. Ketika mereka mendaki ya sampai di tengah jalan, belum sampai ke atas, ya itu kan tahu ya saudara kalau yang pernah mendaki gunung atau lihat dari jauh aja ini, tapi di dalamnya itu berbatu, banyak batu, kadang-kadang kiri kanannya jurang saudara, kadang kanan juga jurang yang dalam, kabut. Nah, orang yang mendaki gunung itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Saya pernah mendaki gunung saudara waktu muda, ya. Itu jalannya berjejal membuat kita capek, kadang-kadang tengah jalan aja belum sampai ke puncaknya sudah merasakan aduh capek, sakit kaki dan segalanya. Tetapi nah kedua ini dia sudah sampai di pertengahan. Nah, oh pendaki gunung yang pertama ketika dia di pertengahan dia rasa capek. Akhirnya dia enggak sanggup, dia bilang saya enggak sanggup untuk meneruskan perjalanan ini, ya. Dia enggak sanggup, saudara, untuk meneruskan perjalanan ini. Nah, makanya dia rasanya menjadi beban, ya. Terlalu berat untuk sampai ke atas. Nah, kemudian tapi bersyukur orang yang kedua, pendaki gunung yang kedua, dia enggak putus asa. Waduh, memang jalanannya berbatu-batu, terjal dan tinggi. Tapi saya tidak putus asa katanya. Saya harus mencapai puncak. Saya mau melihat keindahan puncak gunung, saudara ya. Dia bilang, dia gak putus asa dan dia jalan terus. Mungkin dia melewati batu-batu yang berjejal. Dia gak peduli, dia tetap bertahan. Dia tetap sabar jalan. Dan sampailah dia pada puncak gunung. Di situ dia bisa melihat indahnya pemandangan. Ya, melihat pohon-pohon apa? Edelweiss ya, di atas gunung itu ada pohon Edelweiss yang indah. Nah, saudara, ya. Dari cerita ini kita bisa melihat, ya. Bagaimana orang yang kedua ini dia bisa melalui masa-masa sulit. Karena apa? Karena dia sabar dan akhirnya dia bisa mencapai, ya. Mencapai dan menaklukkan gunung. Dia bisa mencapai menjadi pemenang. Dia bisa mencapai untuk mengatasi masalah-masalahnya. Ya. Nah, ini ya. Jadi dari cerita atau ilustrasi ini kita bisa lihat bagaimana ya pendaki gunung yang kedua ya dia bisa melalui kesulitan. Karena dia sabar menghadapi tantangan, dia sabar menghadapi apa namanya saudara, kesulitan-kesulitan hidup. Mungkin juga dia sabar ya menghadapi semua ya masalah. Nah, orang sabar tentunya tidak akan mengambil jalan pintas ya dan mengambil jalannya sendiri saudara. Ketika sakit gak sembuh-sembuh jalan pintas, ada dukun yang bisa menyembuhkan, udah gak peduli, pergilah ke sana. Ya, ketika sudah tidak dapat pekerjaan, ya, akhirnya harus meninggalkan, ya, Tuhannya untuk dapat pekerjaan. Wah, dia tinggalkan. Gak ada kesabaran. Ya, mengambil jalan pintas, ya, apapun dilakukan. Yang penting, ya, cepat-cepat terjadi, cepat-cepat masalahnya selesai. Nah, saudara. Nah, seringkali Tuhan menguji kita, ya, apakah kita sabar. Jawaban doa selalu sudah tersedia buat kita. Tapi Tuhan sedang menguji
kesabaran kita untuk tetap menantikan Dia, untuk tetap menantikan jawaban Tuhan. Jangan pernah kita melepaskan Tuhan Yesus. Jangan pernah kita meninggalkan Dia. Karena kita percaya di ujung kesabaran kita, di ujung penantian kita, ada suatu yang luar biasa. Ya, ada suatu yang besar, ada suatu mujizat. Amin, saudara. Ya, seperti pendaki yang kedua, dia melalui kesulitan, begitu dia sampai di ujung, di atas gunung, ya dia bisa melalui kesulitan, dia bisa melihat pemandangan yang luar biasa dan bisa menjadi pemenang untuk menaklukkan gunung itu, saudara. Nah, ini saudara, ya, kesabaran sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang percaya, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam perjalanan hidup kita, saya tidak tahu apa masalah saudara hari-hari ini. Apa masalah ibu bapak hari-hari ini? Saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, ketika saudara, ketika bapak ibu bersabar menghadapi masalah, menghadapi beban yang berat, menghadapi sakit penyakit, ya, menghadapi keluarga, mungkin suami menghadapi istri yang rese, istri menghadapi suami yang rese, ya, atau menghadapi anak-anak yang nggak mau taat, ya, tetap sabar. Nah, saudara, untuk pandemi ini, saudara, ya, kita harus sabar, tetap ikuti protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, ya, tetap ikuti, ya. Dan jangan kita memberontak, saudara. Karena kita harus taat pada pemerintah. Kita harus tunduk pada pemerintah. Karena kita percaya tidak ada pemerintah yang ada kalau bukan karena Tuhan. Ya. Pemimpin-pemimpin dalam pemerintahan kita itu karena Tuhan. Amin. Makanya kita harus tunduk, harus taat. Jangan memberontak. Ya. Ya. Karena memberontak itu bukan kehendak Tuhan. Bukan kemauan Tuhan. Tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Ya. Dan malah kita mungkin tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Tapi ketika kita taat juga pada pemerintah, ya, kita sabar menghadapi masalah apapun, ya, kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari. Saat ini masalah apapun yang dihadapi oleh bapak, ibu, saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun berada, percaya dan sabar. Ya, ketika kita tetap bersuka cita, bersyukur, ketika tetap tekun menanti Tuhan, ketika tetap tekun, ya, berdoa, ya, dan kita dapat menguasai diri dan tidak menyerah, tidak gampang putus asa, maka saudara akan melihat berkat-berkat yang luar biasa akan saudara alami. Mujizat demi mujizat akan saudara alami. Amin, saudara. Dan saya percaya, ya, ketika kesabaran itu ada dalam kehidupan saudara, saudara bisa tenang. Saudara bisa tenang di dalam kehidupan ini, ya. Dan bisa mengalami kedamaian, bisa mengalami sukacita. Amin. Ya, saya akan berdoa. Kita sudah selesai firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya percaya, ya, kita sabar itu adalah buah roh yang harus kita miliki. Nah, mari kita berdoa. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk sabar. Karena kesabaran adalah menenangkan jiwa kami, menenangkan hati kami. Dan ketika kami sabar di dalam menghadapi kesulitan hidup kami, di dalam menghadapi penderitaan kami, kami percaya Engkau Allah yang selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di balik kesabaran kami, ada berkat-berkat yang menanti bagi hidup kami.
Terima kasih Tuhan. Nah, bagi mereka yang sedang sakit, mungkin saudara sudah putus asa. Mari saudara, angkat tangan saudara dan percaya, berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pasti menyembuhkan saya. Ya, jangan saudara berkata, kapan saya harus sembuh? Kapan saya bisa sembuh? Kok begini, kok begitu, mana mujizat? Saya belum melihat mujizat. Sabar, percaya saudara, mujizat itu akan terjadi dalam hidup saudara. Ketika saudara tetap sabar, saudara tetap tekun menantikan Tuhan. Tetap tekun berdoa, tetap mengucap syukur. Jawaban itu akan ada dan saudara akan sembuh apapun. Saat ini yang sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa sakit penyakit apapun sembuh. Yang matanya beroperasi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Pulih dan dapat melihat kembali. Retinanya pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun pulih sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami resesi ekonomi, saat ini Tuhan menjamah, Tuhan juga memulihkan dan menyembuhkan mereka yang mengalami resesi ekonomi, menyembuhkan ekonomi mereka, memulihkan ekonomi mereka, mengangkat mereka. Mereka yang gagal, mereka yang tidak dapat pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan bagi mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan keteguhan iman bagi saudara kami yang sedang mengalami masalah kesulitan, dan kesabaran boleh ada dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bisa sabar ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Kami bisa sabar, bisa menghasilkan buah-buah kesabaran dalam hidup kami karena Tuhan Yesus menyertai kami, karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saudara, saya akan berdoa juga bagi saudara yang saat ini masih ragu-ragu dalam hidup saudara. Apakah Yesus ada dalam hidup saya? Apakah saya punya keselamatan? Apakah nanti ketika saya mati, saya akan masuk surga? Saya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup saya. Mari ikuti doa-doa saya. Mari kita berdoa. Ikuti kata-kata doa saya. Tuhan Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya mau membuka hati saya. Saya mau membuka hati saya untuk Engkau masuk dalam hati saya. Saya mau percaya dalam hati saya, dengan mulut saya, bahwa Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Engkau yang menyelamatkan hidup saya. Engkau yang memberikan saya kemampuan mengatasi segala kesulitan dan masalah saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya ketika saya undang Engkau masuk dalam hati saya, Engkau sudah ada di dalam hati saya. Dan Engkau yang menguasai hidup saya. Dan Engkau menuntun saya. Dan membimbing saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk hari ini, dan Tuhan, kami mau mengamini firman-Mu Tuhan dengan doa berkat yang kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati kami. Mari saudara-saudaraku, ibu bapa yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita akan berdoa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus, kasih karunia yang besar dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, juga penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.